ya, ini kita bongkar bodinya dulu ya untuk menganalisa kerusakan motor ini. Kita bongkar dulu bodi ininya. Gunakan kunci 12T ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Topik. Pada kesempatan video kali ini kita kedatangan motor Beat tahun 2012 ya. Jadi motor Beat ini dia kendalanya ketika dihidupkan dia berpet ya, tidak bisa digas. Oke, kita coba dulu kita hidupin motornya ya. Nah, eko aja karena memang kuat starternya. Motor hidup seperti biasa, bisa langsam, RPM-nya normal. Namun ketika digas dia nggak mau ya, dia mati berbet. Jadi ketika di player atau di gas, motor ini tidak mau ya berbet. Untuk menganalisa kerusakannya, kita bongkar dulu bodi-bodinya ya. Untuk bodi depannya udah kita bongkar ini ya. Kita buka dulu. Oke, kita bongkar ya bodi-bodi ininya. Ya, ini kita bongkar bodinya dulu ya untuk menganalisa kerusakan motor ini. Kita bongkar dulu bodi ininya. Gunakan kunci 12T ya. Bodinya dia menggunakan obeng kembang ya atau plus. Lalu di sini satu ada ini baunya bro, kelihatan nggak bro? Coba kita hidupkan lagi motornya ya. Oke, motor ketika dihidupkan dia berbet ya, tidak mau digas ya. Coba kita gas langsung. Dia tidak mau digas ya bro ya. Untuk menganalisa kerusakan ini kemungkinan ada beberapa poin ya bos ya. Bisa dari nitroknya, dari businya juga, atau bisa juga dari karbunya yang kotor ya. Oke, sebelum kita ngecek yang lainnya, coba kita cek dulu yaitu regulatornya ya. Kita coba yang lain dulu ya, menggunakan regulator yang masih normal ya. Apakah memang ininya salahnya? Kita coba ya. Ini kita menggunakan regulator yang masih normal ya. Kalau kita coba dulu,
depan lagi. Digas ya, ini udah kita coba menggunakan regulator yang bekas, tapi dia masih normal ya. Kita colokin di sini, kita cabut dulu soket sebelumnya. Ini motor udah hidup, coba kita player ya, atau kita gas ya, bukan normal. Oke ya, berarti kendala dari motor ini berempat, tidak mau digas atau tidak mau di player, ada di regulator ini ya yang lemah, karena nilai resistensinya dia menurun sehingga motor ketika digas dia berempat ya. Makanya saya menganjurkan mengganti regulatornya ini. Nanti kita tunggu dulu orangnya, apakah dia mau ganti yang baru apakah memang mau yang ini. Oke, nanti kerusakan motor ini ada di regulatornya. Oke bro ya, mudah-mudahan cara mengecek motor Beat tahun 2012 ini kendala berbat tidak mau digas yaitu ada di regulatornya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat kawan-kawan. Jangan lupa saya ingatkan like, comment, and subscribe ya, agar kita lebih semangat lagi dalam buat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.